kontras sekali warnanya. Ini kadar birunya udah melebihi batas biru Channa Limbata, guys. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Tommy Uye Channel. Nih guys, mumpung cuaca hari ini bagus, kita mau mancing Channa Limbata di sungai ya. Dan sungainya ada di belakang gunung ini, kita lanjut nanti di sungai guys. Nah, ini dia spot mancing kita hari ini, guys. Sungai ini berada di tengah-tengah hutan, sampai-sampai sudah ditutupi sama pepohonan kayak gitu, guys. Ini sebetulnya spot lama ya, saya sudah beberapa kali ke sungai ini, tapi Channa Limbatanya banyak sekali di sini, guys. Warna biru dan juga rim tebal. Oke, semoga saja kita dapat kejutan dari Channa Limbata yang istimewir ya. Seperti biasa, kita cari kubangan-kubangan yang bagus dulu, guys. Biar cepat dapat sambarannya. Oke, kita cari dulu kubangan yang bagusnya, guys. Oke, ini dia kubangan bagusnya, guys. Kita sudah bisa menemukan kubangan bagus ya. Dan ini cacingnya udah saya pasang. Kita cek di kubangan ini, guys. Kepanjangan, talinya, oi. Wow, dikejar guys. Guys, berangan guys, penakut ikannya. Ah, gak dapat guys. Dapat guys. Dapat guys. Oke, widih, ini kecil-kecil warnanya, ajib guys. Oke, dan ini poin pertama saya guys. Kecil-kecil cabai rawit ya. Warna rimnya juga tebal. Dan juga udah biru guys. Hihihi, mantap sekali guys. Kita lanjut lagi ya, kita amankan ya. Kalau yang kayak gini kita auto bawa pulang guys. Oke, mantap guys. Di sini ada kubangan besar lagi, guys. Ini umpannya ya, seperti biasa. Kita belum mendapatkan Channa Limbata yang benar-benar istimewir di sini, guys. Cuma yang biasa-biasa saja ya. Wow. Kecil, guys. Langsung lepas. Nah, kita cari kubangan yang lain lagi ya. Nih, guys. Kita dapat sambaran lagi, guys. Tuh. Guys, di sini banyak sekali, setiap kubangan pasti ada Channa Limbatanya, guys. Kita cek warnanya ya. Ini ukurannya cukup lumayan besar, guys. Warnanya ini agak mendingan ya. Warna biru sudah dapat dan rimnya juga ada, guys. Yang ini kita amankan dulu ya. Kita bawa dulu. Nanti kalau dapat yang lebih bagus, yang ini kita rilis, guys. Oke, kita amankan, guys. Nih, guys. Memang benar ya, kalau lagi musim hujan, banyak sekali Channa Limbata yang beranak, guys. Di sini juga saya menemukan lagi nih, saya sarang Channa Limbata, guys. Nih, sayangnya ada kepiting, guys. Tuh, babyannya banyak, guys. Memang sekarang lagi musim-musim anakan guys, atau memijah anakannya ya. Jadi banyak yang beranak seperti ini. Nih. Kita kasih makan guys. Buset, anakannya banyak sekali guys.
Wow, ada kepiting. Banyak ya, sayangnya ini kayaknya indukannya masih bersembunyi guys, di lubang-lubang guys. Karena banyak lubangnya tuh. Di pojokan juga ada, di sini ada guys lubangnya tuh. Kita tinggal saja ya, kita lanjut lagi guys. Ini anakannya banyak, oi. Oh. Kita cari lagi yang bagus guys. Woi, iya guys. Rip, non. Wah, guys. Nih, kita menemukan pohon langka, guys. Ini buah langka nih, tuh. Banyak sekali. Ini kalau di sini namanya buah rangasa, guys, tuh. Di sana juga banyak, guys. Nih, buahnya seperti ini, guys. Nih, ini kalau matang guys, rasanya mantap sekali. Ini kalau di sini namanya buah rangasa ya. Ini gak tahu kalau di tempat-tempat kalian ini buahnya namanya apa guys. Ini masih mentah, kita coba ya. Asem, tapi anget guys. Ini pohonnya kayak pohon kapulaga. Banyak, ini masih muda-muda guys. Buahnya seperti ini. Nih karena masih muda, kita tinggal dulu ya. Kita lanjut lagi mancing guys. Oke guys, jadi cacingnya udah saya pasang ya. Nih, saya mau lempar ke sana guys. Oke, perhatikan ya, kita lempar ke depan guys. 1, 2, 3. Wah, dimakan guys. Dimakan guys. Dimakan guys. Hihi. Oke, kita dapat. Nih, duh, bentar oi. Susah guys di sini. Kita cek warnanya guys. Untuk kailnya di depan ya. Warnanya guys gila. Mantap. Ini kayaknya jantan ya. Rimnya guys tebal sekali tuh, membahana badai guys. Auto kita amankan kalau ikan kayak gini mah ya. Oke, kita lanjut guys. Mantap. Dan ini kubangan yang paling saya suka guys. Kubangan kecil kayak gini, channel limbatannya biasanya langsung menyambar umpan guys. Dan kebetulan di sini banyak sekali babiannya guys. Ini kita zoom. Oh, babiannya banyak. Kita coba cek indukannya ya. Tuh, babiannya guys. Ini sarangnya mungkin ya. Oh, biasanya indukannya di lubang-lubang guys. Dan ini dimakan tuh. Indukannya guys. Mantap sekali guys. Kita cek warnanya ya. Wow. Warnanya bagus guys. Tuh. Tapi sayangnya ini lagi asuhan anakan ya. Tadi anakannya banyak. Ini kita rilis lagi ya. Biar dia tetap menjaga anakannya guys. Kalau gak dijagain biasanya dimakanin channel limbata lainnya lagi guys. Nih. Warna birunya udah bagus ya. Kita rilis lagi. Biar dia menjaga anakannya guys. Oke, mantap. Kita lanjut. Nih, di sini tadi saya lihat ada burayakan baby channel limbata guys tuh. Kecil-kecil. Kita cek indukannya ya. Saya penasaran nih indukannya guys. Biasanya di pinggiran guys. Kalau indukan yang sedang ngomong anak tuh, anakannya buset gila guys. Banyak sekali tuh anakannya. Saya penasaran indukannya nih. Bahan banyak guys di sini ntar.
belum ada indukannya. Nah, dimakan guys, ternyata dimakan guys. Besar guys indukannya guys. Lumayan besar euy indukannya. Ya, guys, indukannya lepas guys. Tuh. Warnanya bagus, tapi sayangnya lagi asuh anakan ya. Jadi kita biarkan saja guys, tuh kabur. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nih, tadi dia di pinggiran ya guys. Kita coba pancing ya. Karena warnanya bagus guys tadi guys. Wow, langsung dimakan guys tuh. Dapat guys, alhamdulillah guys. Kita cek warnanya ya. Jangan berontak tuh. Sayang eh. Jangan lecet. Ukurannya lumayan besar. Wow guys, ini baru istimewir guys. Emang gak salah guys, kalau saya mancing di sungai ini pasti limbatannya biru-biru dan juga ringnya cukup tebal kayak gini guys. Alhamdulillah guys, ini gondrong sekali guys. Ini baru istimewir plus-plus guys. Mantap. Oke guys, kita amankan ya. Birunya guys, kontras sekali warnanya. Ini kadar birunya udah melebihi batas biru Channa Limbata guys. Mantap guys, mantap. Oke, kita amankan ya. Oke guys, ini dia hasil mancing kita hari ini guys. Nih, ini untuk yang paling istimewir sengaja saya pisah guys, karena tadi saya dapat betinanya, cuman sayangnya gak ke video ya. Ini yang jantannya, tuh warnanya biru sekali. Dan ini yang campuran guys, kita review ya. Oke, untuk yang ini yang bagusnya saya cuma dapat 2 ekor guys. Ini satu nih. Ini satu, warnanya udah mutasi, udah biru sempurna. Dan ini satu guys, yang kecil-kecil warnanya udah mateng. Yang pertama kita dapat mana ya? Nah, ini dia guys. Ini kecil-kecil warnanya mateng guys. Kecil tua. Warna birunya sudah dapat tuh. Rimnya juga bagus ya. Kayaknya ini saja yang akan kita bawa. Ini 2 ekor. Dan yang ini tentunya mau saya bawa ya untuk diternak di rumah guys, di breeding ya. Karena warnanya jantannya cukup lumayan bagus, gondrong guys. Dan untuk yang ini kita rilis sebagian guys. Saya bawa 2 ekor dari ikan yang ini guys. Oke, kita rilis dulu ya. Oke, yang ini kita rilis di sini guys. Ini biar cepat berpencar ya. Kita taruhnya di kubangan-kubangan kecil kayak gini agar dia cepat beranak guys. Kita lanjut lagi guys. Nih, dan ini kayaknya sepasang guys tuh. Yang jantannya tapi warnanya kurang bagus, dan ini yang betinanya ukurannya lebih kecil ya. Kita taruh di sini guys. Ini kubangan dangkal ya. Biar dia cepat breeding di alam guys. Biar dia cepat beranak ya. Kita taruh di sini. Kita lepasnya di sini aja ya. Oke, semoga bisa banyak ya. Oke. Mantap. Oke, dan ini 3 lagi kita lepas di sini guys.
Ini biar dia cari tempat sendiri saja ya, karena ini masih ukuran remaja, guys. Kita lepas di sini aja. Oke, bebas kau, bebas. Oke, guys. Jadi kita cukup bawa 4 ekor ya. Ini yang paling bagus nih. Dan juga ini yang paling istimewir, guys. Buset, warna birunya. Ini mau saya ternak. Tuh, karena ini ya dapatnya satu pasang ya. Nah guys, itu dia video hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye. Kita balik ya guys. Sudah sore.